segmen fashion icon nih. Seperti biasa, kalau di segmen fashion icon biasanya kita ngebahas fashion seseorang yang unik dan bisa kita contoh atau jadikan referensi ya. Kira-kira kali ini fashionnya siapa yang bakalan kita jadikan referensi dan kita bahas? Gue kasih bocoran nih. Dia adalah fotografer asal Indonesia. Dia juga memakai hijab dan masih berusia sangat muda. Kira-kira siapa coba? Ya, bener banget. Mungkin di antara sobat kampus ada yang udah follow dia di Instagram karena dia juga hits banget di Instagram ya, atau dia selebgram. Fira Asgaf, siapa sih yang nggak tahu sama hijabers cantik satu ini? Nah, sobat kampus, Fira Asgaf ini benar-benar patut sekali untuk kita jadikan kiblat fashion ya. Karena apa? Karena fashionnya dia itu benar-benar unique, stylish. Dia tuh benar-benar fashionable banget. Dari mulai warna baju yang sering dia pakai, desain baju, dan jenis pakaian apapun yang dia pakai kelihatannya cocok aja gitu ya. Nah, bisa kita jadikan contoh nih pastinya. Salah satu look yang gue suka banget nih ya, bisa dilihat di Instagram ketika dia pakai oversize sweater yang dipadupadankan dengan kulot denimnya dia. Terus dia juga gak lupa nambahin sneakers dengan sling bag. Dan tambah dia pakai small over round sunglasses yang lagi hits banget sekarang. Terus nih sobat kampus, ada juga look ketika dia ke pantai. Biasanya kalau wanita berhijab itu susah untuk memilih outfit ke pantai ya, karena menyesuaikannya itu agak susah. Tapi salah satu looknya dia yang ini nih bisa banget kita jadikan contoh. Jadi pas ke pantai dia itu cuma pakai atasan blus warna biru dengan cutting tangannya itu trompet. Terus dia juga pakai culotte warna putih. Nah, itu tuh benar-benar menambah ke stylish dan elegannya dia ketika dia main ke pantai. Jadi bisa kita jadikan satu referensi ya ketika kita juga main ke pantai, agar bisa menyesuaikan hijab dan pantai tetap terlihat cocok dan pastinya elegan. Ada lagi nih sobat kampus, tadi kan looknya mau ke pantai. Kalau ini, kalau misal kalian mau main ke mall, ada juga looknya dia yang bisa kita jadikan referensi, yaitu ketika dia pakai striped white leg trousers yang dipadupadankan dengan atasan blus warna orange. Nah, look yang ini benar-benar kelihatan simple, ceria, cerah, tapi benar-benar pas banget ketika kita pakai untuk main ke mall, karena bisa jadi apa ya, satu center buat orang lihat gitu, karena warna blusnya yang cerah itu warna orange, tapi tetap kelihatan enak banget gitu untuk dilihat, nggak sakit ke mata. Karena biasanya kalau ada orang yang pakai baju cerah, warna-warna cerah kayak merah, orange, atau kuning, kadang orang kan berpikirannya, ih itu kenapa bajunya terang banget sih, bikin sakit mata. Tapi kalau dia tuh enggak, dia tuh bener-bener perfect. Kali ini juga ada referensi look untuk acara-acara formal ya. Biasanya kan yang berhijab itu juga agak susah untuk mix and match baju ke acara formal, kayak acara nikah atau acara formal lainnya. Tapi ada satu look fair ketika dia pakai atasan kemeja warna putih dan rok berbahan organza, juga dia tambahkan heels dengan sling bag. Itu tuh benar-benar pas banget untuk dipakai ke acara nikahan ataupun acara formal lain, dan tentunya bisa sobat kampus tiru. And last but not least nih sobat kampus, ada satu look fair yang cocok banget ketika kita gunakan kalau mau main atau mau pergi kemanapun dengan gaya yang casual, yaitu dia pakai oversize sweater yang detailnya itu ada kayak mutiara-mutiara gitu. Sweaternya warna coklat dan dia padupadankan dengan culotte warna hitam. Juga dia tambahkan mini sling bag dan sepatu berbahan bulu atau furry sandal. Nah sobat kampus, itu tadi referensi dari look Fira Asgaf yang ada di Instagram, yang pastinya bakalan bisa kita jadikan contoh ketika kita akan pergi ke pantai, ke acara formal, ataupun pergi main ke mall gitu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa kalian contoh sobat kampus.